Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Ini berbagi pengalaman saya pakai Alni R3 ya. Salah satu kekurangannya di spion itu menurut saya terlalu kecil, sehingga kalau kita melihat ke belakang itu visibilitas kita kurang. Nah, salah satu yang bisa kalian ikutin, salah satunya adalah kalian tinggal beli spion seperti ini, spion tambah seperti ini. Nah, saya lupa namanya apa, tapi saya beli di S-Hardware sekitar 150 ribuan. Nah, cara pasangnya cukup gampang, jadi kalian tidak harus merubah atau mencopot spion aslinya. Nah, kalian cukup pasang seperti ini. Di sini belakangnya itu ada pengaitnya. Kalian tinggal seperti ini pasangnya. Kaitannya ke belakang. Nah, kalian tinggal tarik saja. Pasang deh. Nah, kita lihat perbedaannya antara yang aslinya dan dengan menggunakan spion tambahan. Visibilitas lebih luas, kalian pun ngelihat ke belakang itu lebih enak ya. Mungkin itu aja tipsnya. Terima kasih.